Hello, hello guys. Welcome to Mr. Idea Pro. Baik, pasal aras paranormal aras. Okey, dengar baik-baik kat sini. Kenapa ustaz masuk dalam live dia, orang tanya. Baik, sekarang ni saya masuk sebab ramai yang tag. Dia muntah darah dan semua, saya tolonglah. Alhamdulillah untuk kali yang pertama saya masuk. Untuk kali yang seterusnya, okey, pun sama juga. Masa tu saya tengah live dengan ustaz, tidur dengan kawan-kawan saya. Dia orang tag, tolong, tolong, tolong semua, nampak hantu semua. Okey, saya masuklah. Mana hantunya saya tak nampak. Ha, semua kalau tengok video tu saya tak nampak hantu tu. Ha, kalau macam tu duduklah arah, saya panggil. Ha, saya panggil. Assalamualaikum wahai jin. Hadir, hadir, hadir. Tepuk tanah arah seperti tu kan. Tunjukkan kehadiranmu. Adakah kamu ingin mencari tuan? Adakah kamu ingin mencari tuan? Tunjukkan dirimu dulu, aku nak tengok. Tunjukkan dirimu dulu. Ada benda bergerak ke belakang? Dah ada dah, relax, relax. Dekat lagi, panggil dia dekat lagi. Hah? Panggil dia dekat lagi. Jauh sangat duduk. Lepas tu tengok-tengok ada benda melintas. Saya tengok, ish, macam tak betul je. Ha, dalam hati saya tengok-tengok belakang tu. Lepas tu kali kedua, daripada di sini ke sini pula dia lalu. Lepas tu ke sini pula dia lalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai bangsa jin berada di sini, okay, berkumpullah kamu dekat aras. Zahirkan kamu, tunjukkan kamu di belakangnya. Zahirkan kamu, tunjukkan kamu di belakangnya. Aras buat aras. Aku zahirkan kamu wahai bangsa jin. Tunjukkan di belakangku. Aku zahirkan kamu wahai bangsa jin. Aku zahirkan kamu bangsa jin. Dengan berkat keturunanku. Dengan berkat keturunanku. Hadir. Aku hadir, hadir. Tiga kali. Hadir. Hadir. Hadir kalian. Ustaz, aku meremang lah ustaz. Tarik nafas. Tarik nafas, bos. Dah meremang dah. Tak apa, tak apa. Relax, relax. Tarik nafas, bos. Tengok sini. Tengok kamera je. Ah, tu, tu, tu. Belakang tu, tu. Tu belakang kamu. Belakang kamu tu, bang. Belakang kamu tu, bang. Belakang kamu tu, bang. Ya Allah. Jangan. Macam tak betul. Bila saya tengok balik pasal video penarikan batu pun, macam tak betul. Lagi tak betul. Boleh? Saya bukan nak menggunakan, ada orang kata saya mempermainkan Al-Quran dalam paranormal ni. Bismillah lima, bilik sakran. Eh, saya tak main benda ni. Benda ni tak main. Ni bukan main-main . Cuma dia beritahu ada hantu. So, semua viewer dan saya sendiri pun adalah keinginan nak tengok. Betul tak? Kamu sendiri pun rasa nak tengok. Betul ke ada hantu? Kita kat telefon ni boleh berani tengok kan? So, kita nak tengok lah. Rupanya, kita semua kena prank. Ini parah ni. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Tenang. Allahu akbar. Sikiri shot. Aku nampak ada orang belakang pintu pakai seluar sukan. Geng, saya sorang-sorang je kat sini, geng. Saya sorang-sorang je kat sini. Saya tak kenal aras pun. Orang yang tag saya masuk. Saya masuk, saya pula yang kena kena apa? Yang kena kata pula. Tak boleh macam tu. Boleh? Saya harap kamu faham dalam penjelasan video kali ni, sebab saya dengan aras tak ada kaitan. Dan viewer yang fly ke account ke live saya dan minta saya masuk bantu, tunjuk macam-macam lah. So, faham sekarang . Saya tak ada kena-mengena dengan para. Dia yang kerja dia, saya kerja saya. Boleh? Saya nak tolong. Lain kali jangan fly lagi ke saya. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi. Selawat sampai jumpa Nabi. Bye. Later. Kamu jangan libat ustaz dalam kamu punya para. Tu je. Ustaz nak. Ustaz doakan kamu saja. Boleh? Boleh. Satu lagi, geng. Aku nak beritahu dekat viewers. Satu lagi aku nak beritahu dekat viewers. Korang jangan terlalu taksub dengan benda ni. Ubahlah korang punya pemikiran tu. Jangan terlalu taksub. Korang anggap je benda ni hiburan bagi korang. What the hell? Ingat mati, ingat sakit. Ingatlah saat kau sulit. Ingat, ingat hidup cuma satu kali. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Mr. Idea, go!